biasa ya, di pohon-pohon aren itu habitat musang pandan. So, dapat. Lihat. Oh. Ih, keren sekali. Oh. Itu biru, belang-belang, ekor memiliki warna oranye. Lihat, mirip dengan sungai yang besarnya itu di depan. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Jadi kali ini kita berada di pelosok Garut Bung Bulang atau Garut Selatan, teman-teman. Jadi rencana hari ini kita mau panen ikan, ikan sungai bersama Kang Abas. Kang Abas asli orang Garut. Sebetulnya orang Cianjur, cuma dia memiliki istri di daerah Garut. Tidak birek lagi lah. Tidak birek lagi teman-teman gitu. Teman-teman. Sama tim juga di belakang. Perjalanan emang jauh, kita naruh mobil di depan 2 kilo jalan ke sini teman-teman. Jadi kita baru nyampe di kampung. Kampungnya itu ada berapa sigi teh? 1 2 3 4-nya, 4 rumahnya. Jadi ada 4 rumah teman-teman. Duduk coba sih warna apa tuh? Itu kampung naon, Lur? Jakar. Hah? Jakar. Kak Subna, Bung Bulang. Bung Bulang. Caringin. Kecamatan Caringin. Oh, Caringin Bung Bulang, teman-teman. Aku nama itu kayak terakhir mereka. Mau jang dia dudukan. Teman, kita berangkat dari pagi dari rumah dari Bayongbong Garut. Nyampe ke sini tuh jalan tadi Bung Bulangnya harusnya jalan Pamengpek. Iya. Kalau jalan Pamengpek mah lebih dekat ke Ranca Buaya ke mana teh? Buaha non teh teh. Puncak Guha. Puncak Guha masuk ke dalam. Kalau saya emang ngambil barusan jalan Pamung jalan Bung Bulang. Jadi muter ke Bung Bulangan. Ke Bung Bulangan. Ini lambat, Pak. Mangga. Lajeng, Pak. Sok. Terus gimana? Pak Mangga. Sok, Pak. Wios sih teh. Kang, iya Kang Dede, Bede. Ke gelas. Oh, ke gelas. Biasa nambut gelas. Jadi teman-teman, rencana kita mau kokodok atau tangan dewa. Kebetulan sini ada pakar-pakarnya. Mas Yaa, ada halo. Kaang. Pakar. Gimana pakar nggak bedahkan ke mesin? Jadi teman-teman, lanjut. Ini lomba dulu kita kayak apa sih dulu? Ini share beda. Manokuru. Nih. Udah Oke teman-teman, kita lanjut ke bawah, lanjut cari ikan. Yuk. Cuman perjalanannya itu agak terjal, terus lumpurnya juga licin banget teman-teman. Makanya itu harus dibuka sendal biar nggak tersirul. Oke bang, yuk lanjut. Jadi lumpurnya itu lumpur tanah liat teman-teman. Ketika diinjak itu licin banget. Jadi di sini teh kata masyarakat Bung Bulang sering banget menemukan king cobra besar teman-teman. Katanya segede paha bahkan lebih. Dirinya itu ada segede tangtungan manusia katanya teman-teman. Jauh sini nih. Biasanya di tempat bambu-bambu seperti ini teman-teman. Jadi ini tuh leweng geledegan, kampungnya itu di atas teman-teman.
Jadi kesini mah pul, nggak ada kampung, hutan semua. Kebetulan di depan juga ada warga sini yang mau nangkap ikan. Jadi kita barengan teman-teman. Tujuan nangkap ikan, terus ada warga sini, kita ajakin. Barusan di depan tuh, dia jalan duluan. Serem sesuk, bakal balik kuit ini masuk. Serem sesuk. Serem. Jadi di bawah itu gawir, gawir itu jurang teman-teman. Jadi kita berada di lereng, sedangkan sungai yang besarnya itu di depan, lumayan jauh teman-teman. Ada king cobra di mana Cina? Awi mana? Hah? Mau di luhur? Ayo awina sih dah kita. Dapuran awina. Lebih. Kau awi kirim tengah awi gembong? Awur. Awur. Jadi king cobra emang tempatnya itu di bawah-bawah apa? Bambu teman-teman. Kalau nggak di bambu, di seperti ini nih, tempat-tempat seperti ini suka bersarang. Nah teman-teman, jadi king cobra mah melihat kita-kita, tapi kita nggak bisa melihat, makanya harus hati-hati. Nah, di muka ada isup tuh. Ada ujung-ujung macok power nih. Tuh. Dudut. Belum terwas. Suara dudut. Jadi sini tuh banyak banget burung dudut. Suaranya itu dudut dudut kayak orang, teman-teman. Terwas anjir sini-sinian. Jadi enggak aneh ya kalau misalkan di dalam hutan banyak suara-suara yang aneh, itu binatang-binatang. Seperti suara dudut kayak orang yang ngetawain, terus seperti suara yang ketawa cengikik itu dari ini nih. Dari musang, biasanya musang di tempat pepohonan non itu aren. Jadi musang birahima suka ketawa-ketawa teman-teman. Makanya buat teman-teman kalau misalkan main-main ke hutan atau camping atau jelajah ada suara-suara aneh jangan takut. Itu cuman binatang-binatang hutan teman-teman. Bahkan sekelilingnya itu pohon aren. Makanya gelap banget teman-teman. Jadi dalamnya itu gelap banget. Dan biasanya di pohon-pohon aren itu habitat musang pandan. Paradocurus hermaphroditus, itu bahasa Latinnya ya. Kalau bahasa orang dia mah cereh bulan, sedangkan cereh bulan mah bukan musang pandan. Teman-teman, jadi hutan Garut Jawa Barat itu emang gede banget dan luas banget. Seperti kemarin kita main-main ke daerah mana? Sancangnya. Sancang. Hutan Sancangnya juga masih jauh teman-teman dan gelap banget. Ini juga tembusan ke Sancang. Kalau mau ke Sancang mah kita ngambilnya itu jalur lintas, jalur mau ke arah Tasik teman-teman. Pura. Tapi di sini juga lihat pemandangannya tuh serem banget. Dikit-dikit ya. Kabut. Nah teman-teman, jadi jam segini mah muncul kabut. Emang ini jam seberapa ya? Nah, HP eh. Jam berapa? Jam 5? Ayo jam setengah 5 anak. Jam setengah 5 udah mulai turun kabut. Nah, kedengeran gak? Sup. Suara gemuruh.
air. Pas banget. Kepanjang. Oke. Kita lanjut turun. Sup, matiin dulu sup. Power. Yuk. Oke, teman-teman. Nih, jadi kita baru turun. Di sini ada akang-akang yang lain udah pada ngerogoh, udah pada pakai jaring. Alhamdulillah dapat lumayan. Ini baru berapa menit, Kang? Baru 2 menitan. Ya, 2 menit nih. Nah, teman-teman di sini dapat ikan sidat, belut. Terus dapat ikan menga, teman-teman. Jadi menga itu unik banget, tar dulu. Saya juga baru tahu. Nah, lihat teman-teman, di sini ada ikan boboso. Jadi katanya itu ini ikan boboso, teman-teman. Keren banget tuh. Ini menga atau boboso? Sarusur. Sarusur. Nah, sarusur. Oke, teman-teman. Jadi tujuan saya ke sini itu cari ikan yang aneh. Kebetulan di Bungbulang Garut itu memiliki ikan yang aneh. Boboso itu. Mana sih menga teh? Nah, ini nih. Nah, teman-teman, ini ikan menga nih. Jadi ikan menga itu dicari banget para aquascape atau ikan-ikan hias, teman-teman. Soalnya ikan menga itu langka banget. Tuh. Warnanya itu biru, belang-belang, ekor memiliki warna oranye. Lihat. Mirip dengan ikan auranti atau cana auranti, teman-teman. Cantik ya? Di bawahnya ada yang napol. Di bawahnya itu ada yang napol. Napol, rapet. Ini ikan menga. Ini keren banget. Ini Mas, dapat lagi nih, menga ini. Ini beberapa jenis ini menga ini. Ini menga? Nah, ini menga ini. Oh. Ini jenisnya menga ini. Wih, mantap sekali. Ini belang kayak ikan badut. Iya. Pinter, jagoan ngelana. Ini menga, teman-teman. Wah, mantap. Tuh. Berburu ikan menga. Cantik sekali. Sidatnya kita masukin. Ada sidat, Kak? Ya, sidat tutup deh. Lubang. Saya menganya. Ini teman-teman, ini menga nih. Ini menga. Coba, coba, coba. Dapat lagi tuh. Yang tadi coreng-cang. Oh, coreng-cang. Nah. Ih, lihat teman-teman. Dapat ikan coreng-cang. Kayak ikan namanya tawes ya? Ya, ikan tawes. Kayak ikan tawes. Ali ini ya, Kang? Boboso. Sarusur. Sarusur. Halus aja kajang akuarium. Halus mah sarusur. Kabar dulu ya, sebenarnya. Oh, penik ini. Nah, dia main aja. Seperti itu. Tuh, dapat. Lihat teman-teman. Saya dapat ikan keren. Tuh. Lihat teman-teman. Ini ikan kayak dia memiliki selaput bagian ininya, lihat teman-teman. Ini unik banget nih. Jadi ikan ini tuh diamnya tuh di balik-balik batu. Jadi ketika ditempelin itu dia lengket, teman-teman. Tuh, coba. Tuh. Soalnya dia ada selaputnya bagian bawahnya, lihat. Unik banget, teman-teman. Wah, saya ini dapat anak sidat lagi, Mas. Coba, coba, coba. Nih. Kita lihat, teman-teman. Lihat. Oh. Ih, keren sekali. Oh. Coba, coba. Diam, diam, diam. Diam, Mbak. Oke, teman-teman. Saya dapat anak sidat. Mantap sekali. Lihat. Dapat lagi. Jadi untuk anak sidat, kita ambil. Ini ada fibernya. Fiber. Sidatnya emang galak. Mudet. Jadi harus dimasukin ke ini nih, ke aqua. Ya. Keren ini. Harus pakai sarung tangan. Sip. Oke, dapat 2 ekor.
Anak sidat dapat 2 ekor, ikan menga sama ikan corengcang, teman-teman. Sidat mah kos mulut, polos. Oke teman-teman, lihat ini hasilnya. Ada ikan non itu? Ikan carengcang. Carengcang, terus ada ikan boboso, ikan jele dan ikan yang lainnya, teman-teman. Kebetulan di sini ada ikan lele juga, lele lokal. Terus ada yuyu atau kepiting sungai. Ini enak banget, teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini hasil kita berburu. Tadi nggak bikin konten berburu dikarenakan nggak boleh acting ya, Sup? Acting hujan. Hujan, terus gelap, jadi nggak boleh acting. Jadi si penangkapan pakai tangannya itu nggak di-shoot, teman-teman. Oke teman-teman, ini hasilnya. Alhamdulillah, Kang, hatur nuhun pisan. Ya, sami-sami. Kita nuhun pisan. Oke teman-teman, kita lanjut makan. Siap. Ini anjas dah. Oh, sip. Paham, paham. Ayo, Sob. Nah, makan aja. Jadi lulus dulu atuh. Oh, jangan dulu, dulu. Nanti. Oh, nanti, nanti. Ini sambal, nah, sambal, nah, sambal. Wah, mantap. Sambal. Mantapnya. Oke, teman-teman. Pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa kita lulus dulu dari kepala sampai ujung ekor. Sihannya seperti ini. Wanginya. Ayo, hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Hajar. Mana nih? Tiga baneng. Ini kepiting. Sap. Cocok. Bismillah. Cuy. Cuy. Gurih ya. Wih. Ya. Kriuk. 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 Mas, bu, atuh atuh sanggup nak? Ya, kalem. Yuk, lalap nak, lalap nak, lalap nak. Waduh, mantap. Landing, teman-teman. Jadi ikan serengseng itu, serengseng kan ya? Ya, serengseng. Serengseng. Jadi ikan serengseng itu kayak bandeng, teman-teman. Cuma ukurannya itu pendek, kayak tawes. Dagingnya itu, teksturnya itu kayak bandeng banget. Wanginya juga tuh. Mantap. Ayah belut tadi, teman-teman. Murak, belut nih, belut. Ini ada belut juga. Belut. Mantapnya. Belutnya. Gurih. Teman-teman, ini cocok banget ya. Habis basah-basahan, terus hujan, disediain nasi ala perdesaan. Jadi nasinya itu nggak digiling, melainkan di apa? Tubuk. Di lisung. Lisung. Mantap. Terus masaknya juga di hau, teman-teman. Kang, nambah lainnya? Siap, siap. Mantap, Pak. Oh, mantap, Pun warag gak pokoknya. Malah gagal kayak Jona ya. Iya. Banyak. Iya sama lainnya. Jahe. Jahe mah. Sama jahe kecapan. Ya, sama.
ikan bebasot itu enak banget. Jadi ini tuh ikan bebasot, cuman ukurannya kecil. Tapi udah ada telurnya, beda lagi. Jadi bebasot itu jenisnya banyak macam-macam. Ada yang ukuran besar. Kalau di sungai itu ukurannya segede gini, teman-teman. Ini mentok. Jadi ketika digigit itu ada telurnya tuh. Jat dulu kan, jat jat tuh. Ini sudah. Wah, itu mantap tuh. Nah, langkau deh.